Pak Ibad sudah masuk belum? Sudah masuk belum ini Pak Ibad? Oke. Selamat siang Pak Ibad. Sudah enggak? Belum, Pak Ibad? Tadi sampun Pak. Sudah. Pak Ibad. Pastikan Pak Ibad masuk dulu. Mungkin belum siap. Tapi mungkin. Assalamualaikum Pak Ibad. belum ada Pak Ibad tulah, kita tunggu sebentar aja. Halo Pak Ibad. Baiklah tu Assalamualaikum. Loh, Bu Linda. Sudah kita mulai aja, Bu Linda. Sekarang, Mungo, ya, Pak. Ya. Suara saya dapat terdengar, Pak. Sudah terdengar baik. Monggo bisa langsung dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat uh, Bapak Kepala Biro. Uh, Piki ya yang saya hormati juga uh, Pak Dr. Darmadi Magister Pendidikan dan juga yang sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Kaprodi PPG, Bapak Dr. Ibadullah Malawi, segenap Bapak Ibu panitia dan juga yang selalu saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Universitas PGRI Madiun. Hari ini kita akan menggelar uh, salah satu kegiatan akademis begitu ya dengan nama uh, Kimpu 2024. Atau ini adalah semacam kompetisi untuk mahasiswa terkait inovasi dalam bidang media pembelajaran. Nah, hari ini nanti uh, kegiatannya mungkin akan cukup singkat ya sosialisasinya. Nanti mohon disimak dengan baik untuk adik-adik mahasiswa. Siapa tahu nanti uh, ada hal-hal yang bisa diambil nilai positifnya dan juga termotivasi untuk membuat karya-karya inovatif ya sehingga nanti bisa, istilahnya apa ya uh, selain pengalaman juga uh, koleksi dari Universitas PGRI Madiun begitu ya terkait inovasi baik itu dari unsur dosen maupun uh, mahasiswa. Nah, Oke okay, untuk memulai kegiatan kita hari ini mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu berdoa dipersilahkan. Doa selesai, oke. Saya sapa dulu, apakah Bapak Dr. Ibadullah Malawi sudah hadir di tengah-tengah kita? Selamat siang, Pak Ibad. Kalau belum ada, mungkin kita langsung dulu ya, Pak Darmati. Ya. Nanti Pak Ibad bisa uh, memberikan saran, motivasi, dan juga arahan setelah pemaparan materi. Baik, Bapak Ibu, panitia, dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi ya program Kimpu 2024 ya yang akan dipandu dan juga disampaikan oleh Bapak Dr. Darmati Magister Pendidikan. Kepada Bapak Darmati kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Nida. Ya. Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu panitia juga kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim karena kita dibatasi waktunya hanya sampai setengah satu nanti setengah satu otomatis otomatis zoomnya akan mati <laughs> jadi kita harus cimat waktu nanti Ibadullah biar nanti setelah kita presentasi aja ya sebelumnya kita saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih pada teman-teman mahasiswa, bapak-ibu guru, ya, mungkin yang sudah yang sudah mengajar kita ketemu di kompetisi ini kompetisi inovasi media pembelajaran UNIMA tahun 2024 sebenarnya PIKI itu sering membuat uh, kompetisi mengajukan proposal terkait dengan untuk mengajukan kompetisi ya ada kompetisi ino inovasi pembelajaran jadi untuk pembelajaran, tapi ini kita lebih fokus ke ke inovasi medianya, media pembelajaran. Ya. Mudah-mudahan dari kompetisi ini, teman-teman, itu kita bisa memunculkan banyak inovasi, ya, karena ini kompetisi akan mudah-mudahan menjadi wadah menyemangati juga dari teman-teman mahasiswa untuk selalu melakukan inovasi. Jadi dalam molejakan apa itu uh, tugas mata kuliah entah design thinking atau proyek kepemimpinan atau yang lain ya uh, apa itu media pengembangan media pembelajaran di masing-masing prodi itu uh, tidak hanya suatu kewajiban tetapi ada suatu rasa dari dalam diri untuk melakukan inovasi. Gitu ya kita mengetahui pendidikan kita seperti apa yang jelas kita harapkan kalau kita tahu bahwa pendidikan itu akan menjadi lebih baik kalau bersama dengan guru dan kasus ini adalah calon-calon guru yang inovatif saya sambil mengadmit yang masuk ini Iya, lanjut aja Ya, kategori perlombaannya langsung ini. Kategori perlombaannya nanti ada empat ya teman-teman mahasiswa. Jadi ada empat karena yaitu ada kita kelompokkan jadi media pembelajaran berbasis TIK dan media pembelajaran non TIK. Karena mahasiswanya itu ada yang sarjana dan ada yang belum sarjana, maka kita kelompokkan ada dua mahasiswa yaitu mahasiswa PPG dan mahasiswa non PPG karena itu kombinasinya langsung matematika kombinasinya nanti akan kita dapatkan empat kategori yaitu kategori media pembelajaran berbasis TIK yang untuk basis PPG jadi dengan kodenya nanti TIK PPG gitu biar memudahkan penamaan juga ada media pembelajaran berbasis non TIK yang eh, Ya, yang kita kodekan dengan NTIK PPG. Kemudian kategori media pembelajaran berbasis TIK non-PPG. Atau TIK tambah NPPG biar memudahkan. Ada tambahan N-nya non-PPG artinya. Dan uh, ini PPG ya. Ini satu PPG. Terus kemudian ada media pembelajaran berbasis non-TIK non-PPG. Atau NTIK nPPG Terus lanjut nanti kejuaranya seperti ini rewardnya. Ini biar menyemangati saja ya teman-teman mahasiswa. Jadi sembarangan klik klik. Nanti untuk juara satu entah media pembelajarannya itu berbasis TIK maupun non TIK untuk PPG dan PPG sama intinya yaitu juara satu dapat rewardnya satu juta, juara dua tujuh. 750 ribu, kemudian suara tiganya 500 ribu, selain sertifikat. Untuk gitu. yang masuk banyak juga ini, sebentar saya sambil ngeklik ngeklik. Terus, tapi sebenarnya tujuannya bukan itu ya, bukan uang itu, uang itu hanya untuk penyemangat, untuk menyuntik, teman-teman mahasiswa, -teman untuk senang ber, berinovasi. Tapi tujuan utama kita adalah sebenarnya membangun kesadaran mahasiswa akan pentingnya inovasi media pembelajaran bagi kemajuan pendidikan. Yang pertama, kemudian yang kedua meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan pembelajaran saat ini dan mampu menyelesaikan melalui karya-karya yang inovatif. Dan yang ketiga yaitu menjadikan ajang kompetisi ini sebagai wahana komunikasi, sosialisasi, dan kerjasama antar instansi dan meningkatkan dan mengidentifikasi produk-produk inovatif pembelajaran, terutama yang terkait dengan media pembelajaran inovatif. Ya. Jadi tujuan utamanya sebenarnya ini, yaitu kalau dari PIKI yaitu itu adalah mengidentifikasi inovasi mahasiswa. Jadi inovasi mahasiswa itu sebenarnya ada seperti apa atau terkait dengan media pembelajaran. Dan dari nanti dari situ kita akan dapatkan mahasiswa-mahasiswa yang inovatif dan untuk berikutnya nanti akan ada pendampingan misalkan kalau ada kompetisi di tingkat yang lebih tinggi tingkat nasional dan sebagainya kita itu bisa bisa mendapatkan lah jadi karya-karya mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang inovatifnya bisa di dikompetisikan itu siapa saja gitu ya intinya kita mengidentifikasi ini Next, berikutnya, ini jadwal kegiatan kita hari ini. Kita melakukan sosialisasi program, dan kemudian satu bulan, yaitu bulan tanggal 20 April, besok itu batas pengumpulan video atau karyanya. Jadi, nanti karyanya hanya berupa video saja, ya. Nggak perlu dibawa dan sebagainya, coba di video biar berlatih. Mahasiswa bisa berlatih juga untuk memvideo. Nah, nanti setelah itu kita lakukan seleksi video dan langsung dipublikasi oleh panitia. Jadi ini kita nggak perlu menunggu waktu lagi, pokoknya nanti kalau sudah selesai video dikirim nanti akan segera kita publikasikan idenya begitu, biar lebih cepat lebih baik. Nah kemudian publikasi dan penilaian karya nanti akan publikasinya itu di di YouTube-nya Piki itu supaya mudah kita meng, apa itu melakukan penilaian dan pemantauan nanti penilaiannya dari banyaknya like dan ini apa itu komentar dari oleh masyarakat karena pada intinya sebenarnya di sini uh, tujuan kita itu untuk kompetisi ini juga melakukan apa ini promosi ya teman-teman jadi supaya lihat bagaimana sih karyanya mahasiswa unikma itu jadi nanti memang sengaja kita di YouTube kan gitu itu kita cuma mengambil di situ mengambil keuntungan di situ selain yang lain ya. Terus kemudian ini sampai 27 April 2024 ya. Kita kasih waktu satu mingguan lah nanti kalau ada apa-apa yang ada yang kurang atau gimana nanti sehingga bisa tertangani. Selanjutnya kita melakukan penilaian video nanti yang dilakukan oleh panitia dan mempertimbangkan banyak like, komentar dari masyarakat juga penilaian dari juri sesuai ketentuan yang nanti kita jelaskan bagaimana sih ketentuan juri nanti ya. itu tanggal 29 atau 30 April dan tanggal 30 April nanti kita lakukan penetapan dan pengumuman siapa-siapa yang juara itu ada lima yang masuk lagi Nah, syarat pesertanya ini nanti kompetisi ini terbuka untuk semua mahasiswa Unikma. Jadi khusus untuk mahasiswa Unikma ya. Siapa saja boleh, jadi S1, S2 atau yang PPG. Kemudian pesertanya bisa individu, bisa juga berupa tim. Kalau ada peserta dari luar itu juga diperbolehkan, cuma saja nanti ketuanya harus tetap mahasiswa Unikma. Tuh, karena ya karena memang ini untuk mengidentifikasi ini sih sebenarnya apa itu inovasinya basis Pak Unikma. Dan ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Sehingga nanti kalau ada yang minta minta itu tidak tepat. Ini gratis dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, kegiatan yang lain yaitu videonya itu diharapkan yang baru, yaitu belum pernah ada atau sudah ada tetapi ada pengembangan, boleh kemudian video atau media nanti media yang diusulkan yang dikompetisikan itu belum pernah mendapatkan pendanaan dari hibah atau institusi atau lembaga lain tapi maksudnya kalau dari PKM gitu juga boleh tapi nanti yang diambil bukan PKM-nya tapi ke lebih pada ke ke medianya ya nanti pada kan ke arah medianya terus kemudian mengikuti peraturan administrasi dari panitia yaitu nanti harus ada identitas unikma biki dan ppg kurang ppg standarnya nanti akan disampaikan di grup kimpu 2024 jadi nanti eh, jangan keluar dulu dari grup kimpu terus kemudian eh, ada identitas pengusul ini boleh disampaikan secara lisan boleh secara tulisan boleh atau kedua-duanya lisan dan tulisan Ya, sebagian lisan, sebagian tulisan boleh itu kreativitas pengusul nanti ada judul dan yang jelas ada nama, NIM, prodi atau fakultas mana dan termasuk universitasnya ya karena memang kita memang membawa membawa nama Unigma. Nah, terus kemudian durasi videonya kita tentukan 10 sampai 20 menit, bebas kreativitas mahasiswa. Jadi bisa menjelaskan tentang pengantar dulu, kemudian latar belakang, komponen-komponen medianya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, kelebihan atau keuntungannya bagaimana, hasil uji coba misalkan kalau yang sudah pernah diuji cobakan nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu bisa dijelaskan, dipresentasikan. Semuanya itu bebas ini ya, tidak tidak terikat apa itu, tidak harus urut di sini. Ya, yes, sebetulnya kreativitasnya mahasiswa lah bagaimana supaya menarik perhatian masyarakat dan juri nanti. Dan tentu saja tidak boleh melanggar etika dan nilai-nilai yang berlaku. Nah, nanti kalau sudah memenuhi kriteria ini, nanti biasanya akan langsung panitia publish di lamanya piki YouTube piki Nah, prosedurnya nanti berarti teman-teman mahasiswa bisa gini, karya didokumentasikan dalam bentuk video ya, durasinya 10 sampai 20 menit sesuai dengan ketentuan administrasi tadi, kemudian video disimpan di Google Drive dan dikasih nama kode mata kuliah, kemudian eh, nama, nama ketua, kemudian judul videonya. yaitu itu disimpan, di copy linknya, pastikan di setting di setting bahwa dapat dibuka oleh eh, ini ya, oleh dibuka untuk siapa saja yang memiliki link itu biasanya. Dan kemudian Uh, isikan Google Form, nanti Google Formnya nanti akan dikirim lewat grup Kimpu, ya nanti jadi linknya nanti bisa disamain situ dan identitas-identitas yang lain termasuk nanti apa itu masuk ke kategori yang mana di dimasukkan kategori yang mana, nah nanti bisa masukkan ke Google Form. Kemudian jangan lupa untuk konfirmasi ke panitia untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar, karena kadang pengalaman tahun-tahun lalu itu ada video yang ternyata nggak ada suaranya atau apa gitu sehingga nggak tahu ya mungkin ada gejala apa gitu kemudian video yang mem video yang memenuhi kriteria akan segera diupload via kanal YouTube Iki nah, kalau sudah di di via kanal berarti nanti berarti sudah masuk ke kompetisi ya. Nah, pencuriannya nanti targetnya sebenarnya kita targetnya adalah minimal tiap-tiap kategori itu ada lima inovasi sehingga ada kompetisi. Tapi karena ini kalau ada dua atau tiga nanti akan kita gabung dengan yang lain atau bagaimana sehingga pantaslah untuk disebut sebagai kompetisi. Dan ketentuan itu akan diputuskan oleh panitia. Nah, Terus penjurian, kategori ini dilakukan oleh panitia atau penugasan bisa juga panitia, tapi kalau terlalu banyak nanti bisa penugaskan dosen-dosen yang lain juga bisa nanti berbasis dengan like dan komentarnya masyarakat juga sesuai kriteria penilaian juri. Terus kemudian final juri itulah yang nanti yang menentukan. Cuma nanti karena berbasis like nanti jangan beli ya diharapkan jangan beli di, di supermarket di apa itu secara online atau sebagainya kan sebenarnya bisa beli kalau bisa yang apa adanya saja tidak dianjurkan dan sebenarnya tidak diperbolehkan nanti panitia akan memantaunya ya jadi pertimbangan lah nanti nah ini kriteria untuk penilaian juri seperti tahun kemarin sebenarnya ya, yaitu keterpenuhan pemenuhan administrasi 20%, kemudian kebaruan atau tingkat inovasi secara umum 20%, terus kejelasan gambar dan videonya 20%, kemudian ketepatan inovasi sesuai kebutuhan dan sasaran itu 20%, kemudian potensi terhadap komersialisasi dan kebermanfaatan dalam pembelajaran itu 20%. Ya, kalau di total sudah 100%. Nah, silakan bagi teman-teman yang tertarik mungkin ya bisa bisa masuk ke grup Kimpu bisa nanti ini link ini bisa dipindai atau nanti minta apa itu ada linknya bisa kita sudah kita share sebenarnya linknya tapi nanti bisa ikut uh, kalau perlu linknya di share lagi oh, nggak apa -apa. ya nggak apa-apa Iya, sudah saya share di chat, Pak, untuk link okay. grup Kimpu 2024, Pak. Oke. Mudah-mudahan mudah tambah ya. Sementara tadi ini kan karena karena sedikit Pesertanya sehingga apa itu ini sengaja kita tidak berani mem, me, apa itu uh, mengikutkan bapak wakil rektor 3 bidang tiga mudah-mudahan aja tetap jalan mudah-mudahan meskipun sosialisasinya sedikit peserta tapi nanti yang ikut ikut apa itu lomba kompetisi itu mudah-mudahan banyak itu harapan kita. Itu saja, saya rasa. Terima kasih, Belinda. Mungkin Pak Ibadullah sudah siap, Pak Ibadullah. Mungkin akan ada ada semangat-semangat baru dari Pak Ibadullah. Oke, oke, terima kasih Pak Dermadi atas pemaparan materi ya, sosialisasinya. Ya. Karena waktunya juga mepet, maka saya langsung mempersilahkan Bapak Dr. Ibadullah Malawi untuk memberikan arahan, motivasi, serta kira-kira apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa Pak agar bisa join dan juga mengikuti kegiatan ini. Kepada Bapak Dr. Ibadullah Malawi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita was-was lupa Pak Ibad, Gak datang Pak Ibad. Aduh. <laughs> tadi katanya sholat dulu. <laughs> Jadi <Jumun laughs> maaf, tadi saya sholat, habis sholat langsung gabung tapi, sebelum sholat, saya sudah mencoba masuk. Tapi, karena saya tunggu, sudah waktunya. Artinya, saya sholat dulu dan baru bisa gabung. Terima kasih, Pak Dr. Saramadi yang sudah memberikan sosialisasinya kepada mahasiswa. Sebenarnya, kami sudah mengundang PPG Raja Batang, mahasiswa. Karena jabat itu ada tiga gelombang, ya, gelombang satu dan gelombang dua tahun 2023 dan gelombang satu tahun 2024. empat. Nah, harapan saya tadi link tadi itu saya juga uh, sampaikan karena mungkin tidak ada ya nah, mestinya kemarin saya menyampaikannya karena baru dapat link saya baru dapat me mengeser ke mahasiswa. Kita ternyata juga mungkin tidak efektif ya, tidak efektif dalam mengikuti kompetensi inovasi media pembelajaran. Sebenarnya mahasiswa PPG ini, mahasiswa perjabatan ini, nah, mestinya memiliki, media media pembelajaran maka mungkin gimana ya untuk bisa menarik minat kepada mahasiswa mahasiswa ini kayaknya kok tidak efektif ya nah, jadi memang tujuannya sangat bagus dalam perlombaan ini yaitu tadi sudah disampaikan pak Dr. termati diantaranya adalah membangun kesadaran mahasiswa akan pentingnya inovasi media pembelajaran, mudah meningkatnya kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan permasalahan pembelajaran, dan menjadi ajang kompetensi sebagai wahana komunikasi, sosialisasi dan kerjasama antar instansi, dan meningkatkan dan mengidentifikasi produk inovasi pembelajaran, terutama yang berupa media pembelajaran inovasi. Jadi nah, tadi sudah disampaikan masuk kategori perlebaan dan uh, mekanismenya masuk hadiah yang ditawarkan nah, sudah disampaikan oleh Pak Darmati hanya saja ini saya juga mungkin agak ya, sedikit kecewa ya karena yang daftar oh, yang ikut ini aja hanya berapa 35 35. Nanti di situ ada 38 termasuk kita. Iya. Dia ada ya. ada ada 35 yang ikut. Mungkin nah, Pak. Nah, hanya usulan saja. Ada spanduk yang harus ditempel. Tapi ini waktunya sudah mepet ya kalau ada waktu diperpanjang lagi mungkin bisa ini ada spanduk. Kita kan nggak ada nggak punya spanduk ya. Ya ini mungkin kelemahan kita tidak ada spanduknya sehingga kurang efektif di dalam apa untuk menarik minat mahasiswa di dalam mengikuti uh, lomba kompetensi inovasi media pembelajaran ini. Jadi dari saya itu sementara Pak Darmadi, kami ngikut aja apa dari Pak Ketua Panitia, itu Dr. Darmadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ibadullah Malawi atas arahannya. Semoga nanti setelah kegiatan ini kita akan memperluas untuk proses publikasi sehingga nanti harapannya banyak peserta yang mengikuti kegiatan ini. Monggo teman-teman mahasiswa jika ada pertanyaan mungkin ada lima iya. menit ya waktu. Masih eh, bisa boleh sekitar ya. 10 menit, 10 menit atau 15 menit, Bu. Ada okay, baik. jam kurang seperempat nanti baik terima kasih Pak Dar atas informasinya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman atau ada tambahan dari Pak Dar nanti juga boleh monggo. ya yang penting kalau dari saya yang penting inovasinya, ya. kreativitas itu terus dijaga dan dikembangkan terus inovasi selalu semangat inovasi budaya inovasi terus dijaga dan sebenarnya dalam banyak sekali eh, sekarang itu lomba-lomba kompetisi inovasi ya seperti kiat kota Madiun atau yang di kabupaten tiap masing-masing kabupaten itu juga ada itu sebenarnya yang khawat yang kita takuti sebenarnya kalau teman-teman nggak -teman kurang tahu yaitu mm -hmm. uh, kita akan memberikan ide ya memberikan ide nah ide itu karena dipaparkan diberitahu pada orang lain akhirnya rawan sekali terjadi pencurian ide sehingga akan lebih baik sebenarnya kalau Sebelum diikutkan dalam satu kompetisi, itu suatu ide itu dilindungi sehingga perlu e, didaftarkan hak ciptanya. Nah, Piki sebenarnya siap untuk e, membantu untuk bagian itu, khususnya ya, untuk pengajuan hak cipta, atau paten, atau yang lain sebenarnya itu tugas kita. Nah, tapi semuanya itu, semuanya tergantung pada banyaknya inovasi. Kalau inovasinya banyak nah nanti mungkin akan banyak juga yang perolehan uh, hak cipta atau paten kita itu ada di untuk dibutuhkan oleh prodi dan institusi dalam uh, akreditasi. juga sebenarnya dalam mahasiswa itu juga perlu uh, waktu ukin sebenarnya pengumpulan portofolio itu uh, sebenarnya ada banyak sekali yang melakukan inovasi cuma saja nggak sampai ke perlindungan hak ciptanya sehingga mungkin teman-teman bisa pengajuan hak cipta, nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke saya, Bu Linda atau Mbak Ama, nanti bagian dari piki yeah, yeah. Sementara itu dulu, Bu Linda, mungkin dari teman-teman dan mungkin saya kesempatan. Yeah. Okay. ini ada permintaan Pak Dar, apakah materi boleh di-share? Oke, okay, boleh, bisa Oke, nanti kita share nanti atau langsung aja nggak apa-apa bu share Oke, boleh. Terima kasih Pak. Nanti mohon bantuan untuk di-share di grup uh, ini ya di chat ya. Nanti agar bisa di-download oleh teman-teman semua. Siapa tahu setelah melihat uh, panduannya tergerak ya teman-teman untuk menginovasikan ya uh, kegiatan-kegiatannya ataupun hasil-hasil uh, produk media pembelajarannya menjadi video maupun produk inovasi lainnya. Di mata kuliah Desain Thinking, Pak Dar dan juga Pak Ibad, ini juga banyak sekali dihasilkan. Ini ya, produk eh, media pembelajaran, harapannya teman-teman PPG. Nanti, produk yang sudah dihasil dari mata kuliah Desain Thinking bisa diikutkan untuk kompetisi ini. Betul, gitu, Pak. Mangga, yeah, okay. silahkan, jika ada pertanyaan. Nah, tunggu dulu. Biasanya 10-5 menit lagi biasanya ada pertanyaan karena baru menerima informasi, Bu. Iya, Pak Tert. Boleh. Tadi disepakati boleh ini ya Pak. Uh, boleh individu maupun kelompok ya, Pak Tert. Tim boleh ya. Kalau tim yang jelas uh, ketuanya harus mahasiswa Unikma karena memang ini khusus untuk mengidentifikasi inovasinya mahasiswa Unikma sehingga nanti kalau ada lomba-lomba petisi di tingkat nasional atau di yang lain nanti bisa kita dampingi gitu. Ya, kita okay, usulkan baik. dari PPI atau dari prodi PPG juga boleh dari dosen-dosen yang lain juga boleh. Gitu. Yang penting kita bisa mengidentifikasi dulu lah. Ini bagus. Bagus apa tidaknya? Oke, okay, ya, baik. Ini ada apa pertanyaan. Tidak? Uh, mohon maaf saya baru bergabung, Pak, dari kelas 4A. Ini sosialisasinya terkait apa, nih Bu? Oh, ini terkait tentang kompetisi media pembelajaran ya, Mas Bimantara. Nanti kalau terlewatkan, boleh melihat recordingnya dari Zoom kami ataupun nanti buku panduannya akan segera kami share sehingga nanti bisa dibaca-baca kembali untuk event kompetisi uh, ini ya, media inovasi, media pembelajaran Unipma. Begitu kita khusus untuk inovasi yang ini. Sebenarnya ada juga proses apa pembelajaran, kompetisi inovasi pembelajaran ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran metode atau apa gitu di dalam pembelajaran itu juga ada. Siap, kita tiap tahun selalu ada. Cuma yang tahun kemarin enggak ada sedikit sekali yang ikut. Terus ada kompetisi inovasi mahasiswa yang kimu ya itu inovasi mahasiswa maksudnya untuk yang itu sasarannya biasanya teman-teman dari teknik tapi ini pun teknik juga boleh kalau ada ada ide untuk membuat media pembelajaran ya kalau kimu itu bebas ada macam-macam kemarin ada pengolahan matu dan sebagainya itu bagian yang kimu kita selesaikan satu persatu lah nanti <laughs> mudah-mudahan okay. banyak dan ini dananya yes. sudah ada loh tinggal ini tinggal mahasiswa tinggal gergetnya mahasiswa khawatir kalau nggak ada sedikit lagi ya ya kembalikan ke kampus lagi yeah. <laughs> okay, jadi hadiahnya ya. menarik ya Adik-adik mahasiswa ya gratis dan hadiahnya juga lumayan banyak jadi ini cocok untuk diikuti ya siapa tahu dari inovasinya Adik-adik nanti bisa menang dapat pendanaan dan dapat pendampingan untuk mengikuti kegiatan di level nasional begitu Manggil jika ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Apakah tidak ada ini? <laughs> Oke? Okay. Atau cukup, Pader? Ya, yes, mungkin sudah cukup mungkin. Kalau nggak ya. ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa nanti atau kalau ya bingung biar bisa tanya-tanya lewat grup timpu ya. Jadi uh, jangan lupa untuk masuk masuk grup timpu itu. Itu linknya sudah di-share sama Bu Linda. Bisa di-klik okay. aja langsung masuk ke grup nanti grup kita. Oke okay. biar nggak ketinggalan Bye. informasi. Oke, siap. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Dr. Ibadullah Malawi, Bapak Dr. Darmadi telah menyampaikan acara sosialisasi kompetisi inovasi media pembelajaran Unipma ya tahun 2024. Bagi adik-adik yang baru bergabung ya nanti akan kami share materi serta recordingnya ya atau kalaupun misalnya masih belum bergabung juga dengan grup nanti boleh bertanya-tanya kepada prodi PPG ataupun ke biro Piki tentang teknis lomba Kimpu 2024. Harapannya nanti semakin banyak yang terlibat, maka akan semakin banyak pula hasil-hasil inovasi media pembelajaran di Unipa, terutama dari teman-teman PPG ya, yang sudah menghasilkan produk inovasi dari mata kuliah desain Thinking, PPL ataupun mata kuliah yang lainnya sepertinya relevan untuk dimasukkan untuk kegiatan ini. Baik, sekali lagi terima kasih karena waktunya juga sudah cukup ya sudah mepet juga, nanti akan kami sambung untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Pak Dar, Pak Ibar, dan juga adik-adik mahasiswa.